Tim Polres Padang Pariaman menetapkan seorang tersangka baru di kasus pembunuhan remaja penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. MJ alias D merupakan paman dari Indra Septiarman, pelaku utama pembunuhan. MJ diduga turut membantu IS selama masa pelariannya. MJ ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada 28 September 2024 lalu. Kepada polisi, MJ mengaku kasihan saat keponakannya itu terlihat bingung mencari tempat sembunyi. Polisi akan menjerat MJ dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman penjara 9 bulan. Tersangka MJ ini saat ini sudah kita amankan dan kita tahan dalam kasus yang lain yang sementara kita tangani dan penyidik lagi mendalami keterlibatan pelaku atau tersangka lainnya. Berdasarkan hasil otopsi terhadap korban, paru-paru dan saluran pernafasan korban dalam keadaan bersih. Dengan demikian, diduga korban meninggal sebelum dikubur. Polisi juga melibatkan ahli forensik untuk menyelidiki kasus ini. Polisi menyebut tersangka membekap korban selama 6 menit hingga tak sadarkan diri. Sebelum akhirnya korban dibawa dan diperkosa di kawasan perbukitan. Bahkan tersangka mengaku tak yakin apakah korban masih hidup atau telah meninggal saat diperkosa. Dari hasil penyidikan, tersangka sejak awal memang berniat ingin memperkosa korban. Pelaku dan tiga rekannya sempat membeli gorengan yang dijajakan korban. Setelah itu, pelaku membuntuti korban untuk melancarkan niat bejatnya. Itu diduga kuat saat tidak sadarkan diri itulah. Kemudian dibawa 300 meter, kemudian diperkosa. Jadi antara perkosaan bukan saat penyekapan diperkosa. Tapi disekap itu, kemudian ditutup jalan pernapasannya itu. Kemudian 6 menit kurang lebihnya dikali keterangan tersangka. Kemudian dibawa 300 meter ke arah bukit, disitulah terjadi perkosaan. Berarti kan saat penyekapan sampai ke 300 meter kan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tetapi tidak sadarkan diri kan ada dua kemungkinan. Apakah itu hanya pingsan atau sudah meninggal dunia. Pelaku buron selama 11 hari. Kepada polisi, pelaku mengaku berpindah tempat selama pelariannya itu. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap pada Kamis sore berkat laporan warga yang melihat sosok pelaku. Warga awalnya merasa curiga karena melihat aktivitas di rumah yang diketahui selama ini kosong tak berpenghuni. Rasanya di rumah ini kan tinggal, ada teman kita duduk nongkrong sini dua. Coba minta kunci rumah ini, kita geledah rumah ini. Tahun kita buka, kunci, rumah ini terkunci dalam. Sudah terkunci dalam, kita buka, ada kelihatan jejak kaki lari. Jamnya, terus sebentar inilah. Jadi kita panggil warga, terus kita gerbek rumah ini. Ternyata memang betul ada di dalam. Polisi dibantu warga melakukan pengejaran dan penggerebekan di sebuah rumah kosong yang menjadi lokasi persembunyian pelaku. Pelaku bersembunyi di atas plafon rumah. Untuk menangkap pelaku, polisi menjebol plafon loteng dan memaksa pelaku keluar dari persembunyiannya. Warga yang geram sudah menunggu pelaku di luar rumah. Polisi bahkan sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk mencegah aksi main hakim sendiri. Rio Johannes, Kompas TV Padang Pariaman, Sumatera Barat.